6 Rock Lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Ipang Goblok. Yo. Jadi selamat bergabung, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channelnya Goblok Band. Jadi biasanya gue bikin lagu, gue main gitar, gue berkaraoke dan lain-lain. Jadi kali ini gue enggak. Gue akan ngebahas satu alat musik yang harus dipunyain sama anak band, khususnya pemain kafe yang suka manggung di hajatan, sunatan, kawinan, ngibur jenazah, dan macam-macam lah ya. Jadi alat ini harus lu punya, karena ini menurut gue worth it lah ya. Ini buat anak-anak yang suka, anak band yang suka bermain di belakang, di belakangnya vokalis, di belakangnya bassis, di belakangnya gitaris. Betul sekali, drummer tuh. Jadi ini worth it banget sih menurut gue. Ini harganya murah banget dan lo harus punya. Lo bayangin, cuma harganya tuh 2-3 jutaan. Lo bisa buat latihan di rumah, lo bisa buat manggung. Daripada lo cuma tepok tangan, bener gak? Lo cuma yang main triplek yang dipukul, apa namanya? Nah itu kajon. Coba lu searching aja, banyak lah di online shop ya. Itu harganya worth, murah banget dan barangnya worth it banget. Kayak gimana sih barangnya? Oke, nanti gua akan kasih tahu, tunjukin dan gua akan tes. Enak gak sih suaranya dan worth it gak sih keluaran soundnya? Bentar gua ambil barangnya. Kalau dari aroma-aromanya, ini barang murah banget tapi bagus lah ya. Banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Aroma TDX 15. TDX 15. Kotaknya berat cuy. Jadi ini aroma tipe TDX 15. Ini harganya murah, cuma 3 jutaan. Lu searching aja lah, lu cari aja ya. Ini gue bisa buat recording di Goblox Musik ini, di Goblox Record. Gue bisa buat manggung juga. Gue bisa buat ngamen keliling lah ya, gue pakai ini. Bisa juga buat live session, pakai macam-macam. Nanti gue akan tunjukin soalnya itu kayak gimana, suaranya kayak gimana, cocok gak sih ini buat lagu pop, buat rock, buat ska, buat reggae, dan semua genre gitu. Gua rasa cocok-cocok aja. Penasaran? Gua akan bongkar dulu, gua akan rakit. Kalau udah berbentuk, baru gua tes soundnya ya. Lu tungguinnya kemana-mana. Lu bikin kopi, lu tonton video ini sampai habis. Biar lu gak salah paham ya. Dan yang baru gabung, jangan lupa subscribe, lu like, lu komen, apa lagi yang mau gue bahas. Oke? Tak ada hujan, kau datang dengan keluhan, kau cerita hidup penuh kesedihan, sambil bingung sama minta pinjaman.
Oke, 12 song kita cobain. Number 1 Rocket. Oke. Jazz Kid. Oke. Funk Kid. Number 4. Number 4. Lima, Electric Kid. Enam, Rock Lab. Metal Life. 8 9 GM. Oke, terakhir 12. Oke, tinggal off doang, tekan agak lama. Sip-nya gimana? Worth it, eh? Yo, pokoknya gue akan share sama teman-teman band gue ya, ya, sama teman-teman band semua. Pokoknya ini lumayan lah ya, worth it lah. Buat main di kafe, buat main di panggung-panggung ya, murah. Menurut gue ya bisa lah ya. Jadi di sini gue akan pakai buat recording, buat manggung juga, khususnya buat Goblox Band. Nanti gue selama ini gue kalau akustik selalu pakai kajon atau apa ya, galon kayak gitu-gitu. Jadi gue akan coba akustik atau elektrik tapi pakai drum biar semuanya have fun.
kita bisa menghibur gitu. Oke, buat teman-teman drummer yang biasa main di kafe, ngamen keliling, kafe tuh kafe, acara wedding, gathering, ya macam-macam lah ya. Ini menurut gue sih cocok lah. Ya. Buat pemula boleh, buat profesional juga ya nggak apa-apa. Di harga 3 juta lo udah dapet 12 sound. Ada rock kit, ada jazz kit, terus ada apa lagi tuh? Funk kit, metal kit, ada electric kit, rock life, metal life, electric life, GM standar, GM room, GM power, dan perkusi tuh 12 sound loh. Nih di TTX 15. Oke, teman-teman, nanti gua akan ngebahas lagi barang-barang yang low lah ya, tapi worth it lah buat dipakai buat manggung. Tapi kalau ada dana lebih, nggak ada salahnya beli merek lain yang agak lebih up lagi, ya sesuai kebutuhan aja sih ya. Kalau ini gua menurut gue sudah cukup gua. Mungkin nextnya gua bukan upgrade lagi dan terus upgrade lagi kayak gitu. Oke ya, salam dari gua Jari Kelingking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebarin video ini biar semua teman-teman band. See you.